Alvaro Odriozola, Real Madrid tetap pengalaman positif. Alvaro Odriozola merasa sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan membela Real Madrid. Meski tidak banyak mendapat kesempatan bermain di ibu kota Spanyol, Odriozola mengatakan Los Blancos tetaplah pengalaman positif. Odriozola telah resmi meninggalkan Real Madrid. Bek kanan berusia 27 tahun itu memilih melanjutkan karirnya bersama Real Sociedad. La Real mengeluarkan dana 3 juta euro untuk mengamankan tanda tangan Odriozola. Kompetisi di Madrid mungkin jauh lebih ketat dibanding tim-tim lain di dunia. Tapi saya menganggap pengalaman di sana sebagai sebuah sesuatu yang sangat positif karena saya ditangani banyak pelatih hebat, tegas Odriozola dilansir Football 5 Star dari laman Diario AS. Situasinya memang kurang ideal karena saya tidak terlalu banyak bermain. Tapi saya tetap bersyukur atas semua kejadian di sana. Dari luar mungkin saya memang tidak terlihat bahagia padahal saya senang di sana, katanya menambahkan. Sociedad bukanlah klub asing untuk Odriozola. Sang pemain mengawali karir profesionalnya bersama La Real dan menjadi anggota skuad utama pada musim tahun 2017-18. Odriozola tentu merasa sangat bahagia bisa kembali mendapat kepercayaan membela Panji La Real. Odriozola bahkan mengaku rela menolak tawaran klub lain karena sangat ingin kembali ke pangkuan Sociedad. Sejujurnya saya sempat khawatir karena proses negosiasi berjalan dengan sangat alot. Tapi setiap proses negosiasi di dunia sepak bola memang berjalan sangat alot. Sedari awal saya sudah yakin kepindahan ke sini akan terjadi. Saya ingin kembali ke Sociedad dan bahkan rela menolak tawaran yang masuk dari tim lain, tuntasnya. Dua belas pemain Real Madrid yang akan bermain bersama tim nasionalnya selama jeda internasional, Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal dan Joselu Mato, Spanyol, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga, Prancis, Luka Modric, Kroasia, Jude Bellingham, Inggris, David Alaba, Austria, Antonio Rudiger, Jerman, Rodrigo, Brazil, Federico Valverde, Uruguay, Andriy Lunin, Ukraina. Tampil apik bersama Real Madrid, Jude Bellingham siap bawa Inggris pakai DNA Madrid. Timnas Inggris akan menghadapi Ukraina di babak kualifikasi Euro 2024 pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Tiga hari kemudian tim asuhan Gareth Southgate akan menjalani laga persahabatan Skotlandia pada Selasa tanggal 12 September. AS melaporkan pada Senin tanggal 4 September tahun 2023 bahwa gelandang muda Real Madrid Jude Bellingham kembali masuk skuad Three Lions sejak Maret lalu. Inggris memimpin grup C dengan 12 poin dari 4 pertandingan, diikuti oleh Ukraina dengan 6 poin dari 3 dan Italia dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Bellingham telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan dalam awal yang luar biasa bersama Los Blancos. Inggris belum pernah memenangi kejuaraan Eropa dan pernah memenangi Piala Dunia sekali pada 1966. Namun pada Bellingham, mereka memiliki pemimpin baru pemain yang akan mendominasi selama dekade berikutnya. Harry Kane telah menjadi pemimpin di bawah Southgate, tetapi dengan Bellingham menjadi kunci Real Madrid di Liga Spanyol musim ini, dia akan menambah kekuatan ekstra bagi timnas Inggris. Ini akan menjadi pemusatan latihan pertama Bellingham bersama Inggris sebagai pemain Real Madrid. Southgate memberikan Bellingham debut seniornya pada usia 17 tahun 4 bulan dan 14 hari. Mantan pemain Borussia Dortmund itu sudah tidak bermain untuk Three Lions sejak Maret lalu karena cedera. Bellingham telah mencetak 1 gol dalam 24 penampilan bersama negaranya, tetapi dalam beberapa pekan terakhir ia telah berkembang pesat di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Inggris berharap dia bisa membawa mereka meraih kejayaan Eropa di Jerman musim panas mendatang. AC Milan wajib waspada usai Real Madrid lirik Rafael Leao jadi alternatif Mbappe. Klub Liga Italia AC Milan wajib waspada usai Real Madrid mulai lirik Rafael Leao sebagai alternatif Kylian Mbappe. Rafael Leao menjadi salah satu pemain yang tampil cemerlang dengan AC Milan di Liga Italia. Sehingga Real Madrid tertarik untuk memboyongnya.
Real Madrid merupakan tim yang sedang mencari bomber berkualitas semenjak ditinggal pergi oleh Karim Benzema di bursa transfer musim panas 2023. Meskipun sebenarnya Real Madrid sempat ingin mendatangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Namun Real Madrid harus menunggu Kylian Mbappe datang di bursa transfer 2024. Pasalnya sang pemain menolak agar dapat hengkang dengan status bebas transfer. Terlepas dari hal itu, Real Madrid belum menandatangani kontrak apapun dengan bomber muda berpaspor Prancis tersebut. Dilansir dari Todovica Jazz, Real Madrid kini menjadikan Rafael Leao sebagai alternatif apabila Kylian Mbappe lepas dari jangkauan. Los Blancos julukan Real Madrid dilaporkan tertarik menggunakan jasa Rafael Leao sebagai ujung tombak pada 2024. Keadaan itu tentunya akan membuat AC Milan was-was mengingat Real Madrid punya sumber daya keuangan yang mumpuni, terlebih lagi Rafael Leao adalah pemain penting. Selain itu, Real Madrid kabarnya sedang mengkaji 3 opsi apabila Rafael Leao gagal diboyong dari AC Milan pada bursa transfer musim panas nanti. Hingga kini Real Madrid baru bisa mengamankan tanda tangan satu orang striker Joselu itu pun dengan kesepakatan pinjaman selama 1 tahun. Artinya Real Madrid hanya memiliki batas waktu sampai tanggal 30 Juni tahun 2024 untuk segera mengganti pencari Joselu. Maka tak ayal jika Real Madrid menetapkan 3 nama selain Rafael Leao untuk diboyong ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2024 nanti. 3 nama yang dimaksudkan bakal menjadi target utama Real Madrid adalah Dusan Vlahovic, Juventus, Victor Osimhen, Napoli, Jonathan David LOSC Lille. Dusan Vlahovic, Victor Osimhen dan Jonathan David sebenarnya adalah sosok yang pernah diupayakan Real Madrid datang di bursa transfer musim panas 2023. Namun Real Madrid tidak dapat mencapai kesepakatan dengan tim yang dibela oleh Dusan Vlahovic, Victor Osimhen dan Jonathan David. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan apabila Real Madrid bisa mendatangkan salah satu di antara striker di atas pada bursa transfer yang akan datang. Keadaan itu tidak terlepas dari dana fantastis yang disiapkan untuk memboyong Kylian Mbappe sebesar 200 juta euro, sekitar 3,2 triliun tidak perlu dikeluarkan.